Kalau lo masih gangguin Safa, gue habisin lo. Iqbal! Coba meluk-meluk tuh cewek. Dasar gak punya perasaan. Katanya dia masih cinta sama aku. Tapi kok... Kamu gak apa-apa kan? Kamu tenang aja ya, Fah. Sekarang semuanya udah aman. Aku janji, aku gak akan ngebiarin siapapun gangguin kamu lagi. Ya. Karena semua tak lagi. Safa, kamu gak apa-apa? Bisa ku mengerti. Aku gak apa-apa. Makasih ya kalian berdua udah nolongin aku. Kalau nggak ada kalian, mungkin aku nggak akan selamat. Yang kini tersisa. Pa, aku anterin kamu pulang ya. Iya, tapi anterin aku ke rumah sakit aja ya. Aku masih ada tugas. Ya udah, tapi sebelum ke rumah sakit, kita harus bawa orang itu ke kantor polisi. Eh. Loh, orang itu? Bah, udah. Biarin aja. Aku udah tahu kok dia siapa. Biar aku yang bawa dia ke kantor polisi. Ya udah kalau gitu ayo. Iya, Bal. Udah nolongin aku dan nganterin aku ke sini. Sama-sama, Fah. Tapi sebelum kamu sibuk kerja lagi, kamu jangan lupa makan. Biar kamu gak sakit ya. Tak pernah ku sesali apa yang terjadi di dalam hati. Tadi lihat Iqbal perhatian banget sih sama Syafa. Jangan-jangan si Iqbal. Bisa ku masuk ya. Tinggallah rasaku. Cinta yang kini tersisa akan sia-sia. Tak mampu bertahan. Aku gak suka ngeliat mereka berduaan dalam mobil. Kehilanganmu, ku tak mengapa melepaskanmu. Bukan berarti tak cinta, namun bersama bukan takdir kita. Lebih baik kita. Mal, boleh gak berhenti sebentar? Bal, kamu lihat mata aku. Ada apa, Tik? Kau beneran masih cinta sama aku. Thank you.
Jadi selama ini kamu bohong ya? Kamu bilang cinta sama aku karena kamu kasihan kan? Cukup ya, Bang. Aku tuh gak butuh belas kasihan dari kamu. Mulai sekarang, kamu gak usah pura-pura lagi cinta sama aku. Tika! Tika! Tik, aku emang bukan cowok yang terbaik buat kamu. Tapi aku janji sama kamu, Tik. Aku akan selalu ngejagain kamu dan bikin kamu jatuh cinta sama aku. Tak pernah ku sesali apa yang terjadi di dalam hatiku, karena semua tak lagi bisa ku mengerti. Tinggallah rasaku, cinta yang kini tersisa akan sia-sia. Tak mampu bertahan. Ya, memang betul-betul. Saya akan menggelar turnamen bela diri MEC, ya, Martial Art Championship. Dan saya undang untuk para petarung-tarung. Silakan mendaftar. Tapi Pak, Bapak selama ini kan dikenal sebagai pengusaha sukses, Pak. Ya. Dan Bapak juga sebagai pemilik dari perusahaan Kurawa Group. Dan Bapak juga belum pernah jadi promotor olahraga, kan? Apalagi turnamen bela diri, Pak. Apakah Bapak sudah punya klub bela diri? Apa Bapak sudah punya petarung andalan? Ya, memang ini dunia yang baru buat saya. Tapi saya ingatkan, saya sudah punya petarung yang hebat, fighter, ya, yang tidak mudah untuk dikalahkan. Saya menjuluki dia Black Angel. Saya perkenalkan, ini ya Black Angel. Lagi untuk para petarung-petarungnya, kami tunggu. Berhadapan dengan Black Angel, bos Kurawa Group tidak segan menggelontorkan dana yang besar bagi juara MAC. Kesempatan diri aku sudah menjadi yang luar biasa hebat. Hebatnya biasa sah, tapi luarnya luar biasa. Ya Ji, Ji, ya Ji. Cepat. Ya. Aku punya kabar yang luar biasa, indahnya. Biasanya memang senang-senang. Wah, pokoknya hadiahnya besar-besar, besar sekalian. Gak ada ampun-ampunannya. Aku mau ikut apa? Apa namanya? M-E-A-C. Yang punyanya Pak D. Ferry. Gitu. Tapi ya, tadi bos, tadi bos. Aku mau tanya, emangnya bos sudah siap? Bos siap jadi petarung? Wah, 100%. Luar biasa, enak aja, udah, oke, strong enough,
kena alah, strong. Bos, bos. Orang ngelihat tikus aja jerit kabur. Itu tikus. Mau apa-apa? Enggak, apa tuh? Berani ngomong? Enggak, bos. Berani ngomong? Enggak. Enggak bisa. Pokoknya keputusan saya sudah kita tahu. Belar semuanya. Enggak bisa diganggu-ganggu karena ini fenomenal yang luar biasa. Jarang-jarang terjadi sama dengan saya. Karena sudah tersambung dengan molekul-molekul semua DNA-DNA yang ada. Yang serat. Ngomong sendiri aja terus, gak apa-apa. Ini minta dipotong bener-bener gajinya. Ya, Ji! Ji!